Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini Allah berikan kita semua kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga dan khusus untuk anak-anak kami dimanapun berada, inilah tempatnya supaya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tempatnya masing-masing. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan karena mengingat waktu sudah siang. Mudah-mudahan acara ini lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan kami kepada anak-anak itu untuk diri kalian dan untuk bangsa Indonesia ini. Dan kami juga akan mempersembahkan Pak, anak-anak kami nanti kelak mereka menjadi dewasa, mereka menjadi besar, akan kami persembahkan ke negara. Mudah-mudahan mereka berguna untuk negara. Kami mencetak mereka, akan kami kembalikan mereka kepada negara. Inilah generasi yang kelak bisa menjadi warna untuk negara Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan apresiasi atas hadirnya Geraha Yatim dan Duafa Yayasan Harapan Rabbani di wilayah Kelurahan Gabarang ini. Diharapkan dengan hadirnya Geraha Yatim dan Duafa Yayasan Harapan Rabbani ini dapat menjadi salah satu pemicu kesadaran sosial dan juga dalam warga masyarakat sekitar terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim dan duafa di wilayah Kelurahan Gabarang ini. Dan tentu saja dengan adanya Geraha Yatim dan Duafa dari Yayasan Harapan Rabbani ini, tentu akan semakin banyak anak-anak yatim dan duafa yang dapat terbantukan dan juga dapat diberdayakan serta dibina. Dan diharapkan Yayasan Harapan Rabbani ini dapat menjadi wadah dan juga jembatan bagi adik-adik kita ini dalam mencapai cita-cita mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Geraha Yatim dan Duafa resmi kita buka di Tegal Parang, Kecamatan Mampang Perapatan. Pembukaannya ya. Kasih ke Bapak Nana. Ya, foto bersama. Terima kasih Pak Eko ya. Dari perut emaknya seolah-olah kayak jin gak dibedong. Itulah ujian kesabaran bagi orang dewasa ketika menghadapi anak yang telah ditinggal wafat oleh ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya. Makanya saya sampaikan, begitu sangat terharu saya, bergetar hati saya saat tadi anak-anak kita dari yatim yang berangkat dari Bekasi ke tempat ini, salah satu menampilkan daripada hafalan surah di antara juz amma. Sehingga apa? Mereka menunjukkan bagaimana beliau, bagaimana anak-anak kita dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hikayat pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah,
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi awji'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amila salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin.